النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidah, para sesepuh, penjamin al-ijabah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, jemaah majlis taklim yang dimuliakan Allah, khusus al-mukarram, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Badruddin Al-Mukarram, Ustaz, Zerjan, Jaluri, dan yang lain-lainnya. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun uqsimu alaihin mana qasamu abdin min sadaqatin wa la dhulima 'abdun mawdimatan sabara 'alayha illa zadahu Allah biha 'izzan wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allah 'alayhi baba fadlin. Aku bersumpah mengenai tiga perkara. Ini Rasulullah bersumpah mengenai tiga perkara. Artinya dengan sumpah ini Nabi bicara yang pasti. Ya. Sedekah tidak akan mengurangi kekayaan hamba Allah. Hamba Allah yang sabar menghadapi kezaliman atas dirinya pasti akan dibuat lebih mulia oleh Allah. Yang ketiga, hamba Allah yang membuka pintu meminta-minta kepada orang lain, Allah akan membukakan pintu kemelamatan baginya. Jadi dengan sumpahnya Rasulullah di sini, tiga perkara ini tidak bisa tidak akan diterima oleh hamba Allah bila dia melakukannya. Bila melakukan sedekah akan tidak akan mengurangi hartanya, bahkan bertambah. Dia sabar menghadapi kezaliman-kezaliman yang terjadi atas dirinya oleh pihak lain, oleh makhluk lain, dia terima, dia sabar, semuanya dikembalikan kepada Allah. Hanya kalau kita dizalimi orang atau terzalimi, enggak ada zikir yang lebih tepat yang kita ucapkan, wa uqawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan semuanya itu urusan kepada Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Allah Maha melihat, Maha mengetahui atas segala yang terjadi atas hamba-hamba-Nya. Perbanyak aja baca ayat tadi. Kezaliman akan sirna dan kemuliaan Allah akan datang pada kita. Oleh karena itu, hendaknya orang membiasakan diri bersikap suka memaafkan dan lapang dada. Segera berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Dan hendaknya memandang setiap orang yang datang kepadanya meminta pertolongan sebagai orang yang datang membawa keberuntungan baginya. Ini yang berat.
yang tunjukin. Ya. Allah yang tunjukin. Kita bersyukur. Kalau mau cari kan kita enggak tahu orang yang saat ini sedang butuh. Dia datang. Kita bersyukur kepada Allah. Makasih. Hati ditunjuki. Betapa kecewanya yang menunjukkan kalau seandainya usahanya enggak berhasil. Makanya ada pernah orang ini di Mampang dah. Orang kaya dipanggil namanya kaya. Dia sempat ngomong sama saya begini. Kalau ada orang yang berhajat sama ente, jangan diputusin hajatnya. Gitu. Ya. Enggak bisa kasih sepenuhnya, yang penting dia balik tangannya enggak kosong. Insya Allah doa kita tuh enggak pernah kosong. Allah kabulkan walaupun tidak semuanya. Sekedar hajat kita, Allah berikan. Itu salah satu amanat yang pernah sampaikan kepada saya. Ini patut kita terima karena nasihat yang baik, ya, nasihat yang baik. Hendaknya ia yakin bahwa jumlah sedikit yang diinfakkan hari ini, esok atau lusa akan kembali lagi kepadanya dalam jumlah yang lebih banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga, yang enggak dia sangka-sangka. Ikhlas memberi pertolongan kepada orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang sebagai pinjaman atau hutang. Allah akan membayarnya. Kita menolong membantu orang lain dalam pandangan Allah, Allah terhutang dengan hambanya itu. Maka Allah akan membayarnya kembali kepada orang yang bersangkutan, bukan hanya satu kali atau dua kali lipat, melainkan berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kalau melipat gandakan pemberiannya kepada makhluk hambanya yang dikehendaki. Karenanya Islam menyerukan kepada kaum muslimin supaya tidak ragu-ragu berinfak dan memberikan pengertian bahwa infak menolong orang lain merupakan sarana yang paling baik untuk dapat memperoleh karunia Allah lebih banyak lagi dan tiada habis-habisnya. Dalam hadis qudsi disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis qudsi ini bunyi dari Allah? Ya abdi, anfik unfik alaik. Bukan anfik dua kali itu enggak. Anfik unfik alaik. Ya Allah, mal'a la yaghidduha nafaqatun sa'atun layl wa nahar. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqas samawati wal ardh wa innahu lam yadhuq ma bi yadihi. Hai hamba-Ku, berinfaklah, akan Aku infakkan atasmu karena alaik. Tangan Allah, ini bahasa kiasan, bukan tangan Allah, kekuasaan Allah yang penuh dengan nikmat karunia, tidak pernah menahan-nahan pemberian siang dan malam, diulur terus. Yang saleh, yang fajir, ada yang baik, orang yang enggak baik, yang jahat, yang bijak, dikasih sama Allah. Kejahatan untuk dia nanti, kezaliman untuk dia nanti, tapi hak Allah tetap Allah berikan kepada hambanya tanpa dikasih. Tidaklah kalian mengetahui apa yang telah diberikan Allah sejak
Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak pernah menahan apa yang ada di tangannya dalam kekuasaan. Buktinya apa? Semua makhluk dapat rezeki, kebagian rezeki, yang ada kebagian. Sampai binatang yang paling lemah, cacing, Allah jamin rezekinya. Boleh. Maka sehubungan dengan itu, ya, di dalam surat Al-Sahabat, kembali Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhliqukum wa huwa khairur raziqin. Apa yang telah kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Pasti kalau Allah akan menggantinya. Dan Allah adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya, yang tidak pernah ada batas. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di dalam keadaan senang maupun susah senantiasa memperoleh perhatian Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berdoa memohon tambahan rezeki bagi mereka. Maka pagi-pagi itu habis salat subuh dua malaikat itu berdoa bergantian. Siapa yang menginfakkan hartanya pada hari itu? Malaikat berdoa, Allahumma timur bikon khalaf, ya Allah segera ganti nafkah yang diberikan oleh hamba-Mu, usaha yang lain, nafkah buat rumah tangga. Ada seorang suami sudah meninggalkan, memberikan uang pada istrinya untuk belanja makan hari itu, memberikan uang ongkos pada anak-anak yang sekolah. Nafkah berapa jumlah yang keluar Allah Maha tahu. Begitu redoknya malaikat, sampai malaikat berdoa, Allahumma timun bikon khalafa, ya Allah segera gantilah nafkah yang baru saja diinfakkan oleh hamba-Mu untuk keluarganya, tanggung jawab orang yang berada di bawah tanggungan. Yang pelit itu juga, ya. Dia pengen kaya, pelit banget. Makan tak sepatu kan dah. Sayur bayam, sayur kacang panjang, sayur bening. Lauknya kulit hijau digoreng. Pakai diganti lagi. Besok diganti lagi pakai terong, mungkin balado. Begitu-begitu aja. Belum kelihatan yang jelas proteinnya. Lebih banyak. Misalnya di peci lain, di gesper lain. Anaknya sakit gak pakai dokter dah, boleh juga. Beli air mawar, jeruk nipis, bawang, kecap gitu. Mereka tentu sekan, boleh. Udah berdangkal paling. Orang yang begitu pagi-pagi sudah disumpahin mereka. Allah mati mumsikan talafan. Ya Allah berilah kebangkrutan kepada hamba-Mu yang pelit ini, yang kikir ini. Kalau berkeluarga sudah pelit, tak lagi orang lain. Amin diri pelit juga. Dari cawang haus banget pulang. Pengetan pada begitu disumpahin mereka biar bangkrut dari segala kepelitan. Kayak gini, sedangkan orang yang menimbun kekayaan selalu membayang-bayangkan kehilangan hartanya. Orang yang menimbun kekayaan rasa takutnya selalu apa? Takut hilang, takut orang curi, ngeri aja. Makanya hati nurani anjingnya. Hidupnya disiksa. Maka Tuhan juga menyerahkan wala taj'alid dunia akbar hamina. Jangan jadikan duniaan itu sebesar-besar
harapan dan keinginan kita. Orang kalau udah kayak begitu, dinyari dunia, nggak ingat akhirat, gitu. Apakah mereka itu mengira akan kekal bersama hartanya, atau hartanya akan kekal bersama mereka? Enggak. Kekayaan adalah barang pinjaman yang pindah ke tangan kita dari tangan orang lain. Atau sebaliknya. Dan pada saatnya akan pindah juga dari tangan kita ke tangan orang lain. Apa gunanya orang mengangkangi kekayaan dan mempertahankannya mati-matian? Yang akhirnya mati, nggak bisa dia menikmati. Apa saja yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya di dunia, tidak bisa tidak, akhirnya akan ditinggalkan. Ya kan? Semuanya akan kita tinggal. Makanya pernah Nabi tebakin, ya. Sahabat, mana yang lebih kamu sukai? Hartamu atau harta orang lain? Kan gitu. Hartamu atau harta orang lain? Kita juga kalau ditanya, pasti jawaban kita yang paling kita suka harta kita. Ya kan? Buat apa kita suka harta orang lain? Tapi saat Nabi tanya, mana hartamu? Di situ mentok. Oh, hartaku, rumah ini, tanah itu, perusahaan ini, perusahaan itu. Salah, kata Nabi. Itu harta ahli waris, harta orang lain. Kalau kita meninggal, udah bukan punya kita. Paling diambilin di situ hanya sekedar untuk beli kain kapan. Bayar utangnya kalau udah punya utang, yang sisanya punya ahli waris. Sedangkan hartamu, kata Nabi, yang sudah kamu infakkan, yang kita udah tabung untuk akhirat, itu harta kita. Mana yang lebih banyak? Manusia akan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan telanjang, tidak berharta, tidak berkedudukan ataupun pangkat, sama seperti saat ia dilahirkan. Pada hari kiamat, ia akan memikul beban berat akibat kekikirannya di masa hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila para malaikat akan bertindak keras terhadap orang yang pada masa hidupnya melalaikan kewajiban menginfakkan hartanya, yaitu orang yang hidup berkeliaran di muka bumi tidak memikirkan lain kecuali menimbun sesuatu yang membahayakan dirinya dan merupakan sesuatu yang bermanfaat baginya. Apa yang membahayakan dirinya? Menimbun harta, merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Wabi amalihim hakum makhluk. Dari harta mereka ada hak-hak yang ditentukan oleh Allah. Hak zakat, hak sedekah, hak infak. Itu ada hak-haknya. Kalau itu enggak dipikirkan, justru itu untuk sesuatu yang sangat bermanfaat baginya setelah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqul ahaduhuma Allahumma ati mulkan khalaqa wa yaqul al-akhar Allahumma ati mumsikan talaqa. Pada setiap pagi yang dialami oleh hamba Allah, dua malaikat turun, yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti kepada hamba-Mu yang berinfak. Yang satu lagi berdoa sekaligus nyumpahin, ya Allah, berikanlah kerugian bagi hamba-Mu yang kikir. Pada umumnya, orang sangat bergairah mengumpulkan harta kekayaan karena ingin meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hidup berkecukupan. Ya, wajar. Tapi jangan sampai lupa, karena itu ada kewajiban.
bukan kewajiban kita. Nah, kalau kewajiban sudah kita lakukan, zakat, infak dan sedekah, kewajiban yang lain, sholat, puasa, dilakukan, hartanya ada banyak berkah, ditinggalkan untuk ahli warisnya, nanti ahli warisnya akan memanfaatkan ke jalan yang sebaik-baiknya. Itu udah apanya? Tunjuk Allah. Karena asalnya dari kebaikan. Kalau yang kurang baik, apalagi gak baik, gak pernah kenal kewajiban, zakat kek, infak kek, sedekah kek, hartanya banyak, dia meninggal, turun kepada ahli waris. Ahli waris yang gak mampu mempertahankan hartanya, banyak dihabiskan ke jalan yang tidak pada tempatnya. Yang akhirnya apa? Imbasnya kembali kepada orang tua, akan terkena teguran-teguran atas hasil jerih payahnya yang tidak diimpakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau nyesal? Apa arti sebuah penyesalan? Kayak anak muda, ya? Belajar. Punya duit sedikit-sedikit, ada satu buku cakep, beli. Buat kita baca. Kita udah baca, yang lain belum baca, dia gak punya, itu pakai. Terus, estafet. Dari mana impak kita bermanfaat? Ini dikatakan sodakotin jariah, mengalir terus. Orang manfaatin. Setiap orang muslim memang berkewajiban menjaga nasib keturunannya dari kemelaratan, hingga hidup mereka tidak bergantung pada orang lain. Ya, wajib. Ya, harus carikan. Ini orang tua ini. Carikan tempat tinggal untuk anaknya. Carikan modal untuk kehidupan selanjutnya. Pertama modal itu ilmu udah ada. Mungkin belum punya modal untuk usaha. Carikan. Sehingga benar-benar sang anak ini terbimbing keturunannya dengan cara-cara yang baik. Dan tidak ketergantungan pada orang lain. Orang lain, makanya kita jadi anak. Kalau orang tua udah meninggal, dititipin warisan, ya kan? Titipin warisan. Warisan itu kalau bahasa Betawinya, sondor capek, ya kan? Makanya capek itu anak, enggak kan? Tahu terima sekian ribu meter, katakanlah sekian ratus juta. Alhamdulillah. Untuk mencari keberkahan, mencari ridho orang tua, jalani, manfaatkan peninggalan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan arogan. Mentang-mentang duit enggak capek dapat segala apa sesuatu untuk glamor, untuk kesenangan dunia dipakai semua. Alasannya apa? Jangan ridho orang tua, gua ninggalin gua biar gua senang. Salah kaprah. Senang itu dapat mengayomi kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya ke arah yang lebih baik. Sekarang aja kita udah ketinggalan jauh orang tua. Orang tua dulu dia dagang, dia usaha, dia beli tanah, gitu kan? Ninggalin anak-anaknya. Tapi anak-anaknya beli tanah nggak? Ada sih yang beli, tapi banyak yang jual. Susah dikit jual, sedikit jual, ngelebarin. Akhirnya apa? Habis. Pakai sistem orang yang prihatin. Itu paling sering saya tanamin anak muda yang prihatin. Kayak jenal beli motor bareng main Joko. Ya. Sama-sama beli Kawasaki. Ya. Jenal beli, Joko beli. Kok lu beli juga? Kok sama sama gue? Ya sama, kata Joko. Hebat. Dapat 3 minggu Joko jual. Jenal ketawa. 3 minggu doang kan punya motor, udah jual lagi. Enggak tahu. Joko motor dijual, dibeli tanah.
Nah tadi jenal di water jual tanah. Tahu gak tuh? Yang satu jual motor beli apa ya, jual tanah beli motor Joko, motor dijual di tanah dalam nama jenal motor Pak Joko. Itu mesti ada di benak kita selalu begitu. Untuk apa? Untuk kita jaga diri kita, kehidupan kita jangan sampai terluka-luka karena ulah kita sendiri. Makanya manfaatkan peninggalan orang tua kalau ada. Kalau nggak ada peninggalannya, ilmunya orang tua kita titipin, pakai. Insya Allah berkah. Jadi kemelaratan dalam keluarga, orang lain tentu tidak ingin melihat Anda menyeret kemelaratan itu ke dalam keluarga Anda sendiri. Ya. Lan takut warasataka agniya khairan min an tad'ahu 'adatan yatakaffafuna an-nas. Bila kau wafat meninggalkan ahli waris yang kaya, itu lebih baik atau lebih banyak daripada meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara dan menguntungkan hidupnya, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Yang akhirnya kehidupannya menjadi cemoohan orang. Cemoohan orang akan kembali kepada orang tua. Sana anaknya, pulang anaknya. Yang harus ucapin dulu, orang tuanya, ini yang orang tua kita pikirnya. Jangan sampai anaknya. Nah kita harus estafet. Ditinggalkan harta orang tua, pikirin buat anak keturunan kita. Bagaimana cara kita pelihara, kita jaga. Kalau perlu kita tambahin, jangan-jangan ada kita kurangin. Yang muda, silakan, kalau mau nanya. Akan tetapi harus diingat, perhatian seseorang untuk dapat menjamin penghidupan keluarga dan anak-anaknya di kemudian hari tidak boleh dilakukan atas risiko mengorbankan ketaatannya pada perintah agama. Silakan kerja, silakan cari nafkah, silakan berusaha, tapi jangan sampai kita kalahkan kepentingan-kepentingan agama. Ada orang yang bekerja nyari nafkah hampir lupa kewajibannya pada Allah. Orang pada bilang bisa dilupa diri. Dan atas risiko kemerosotan akhlak dan budi pekertinya adalah suatu ketololan atau kebodohan bila orang mengorbankan kesegaran jiwanya, rasa kemanusiaannya dan keridhaan ilahi dengan bersikap kikir hanya untuk mendapat menyisakan kekayaannya, khusus bagi keluarga dan keturunan yang akan ditinggalkan. Udah nyarinya gak mikirin halal haramnya, menginfakkan berat sama dia alasannya biar keturunannya besok kaya. Enggak. Hukum Allah beda dengan apa yang terbersih dalam rasio atau cara berpikir manusia. Kalau dia ada latih dirinya, didik dirinya untuk cinta menginfakkan atau dilarikan ke sarana peribadatan, nanti anak keturunan akan mengikuti jejak yang seperti itu. Ini keberuntungan yang estafet turun-temurun mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya didikannya dari pusat, dari kita sebagai pimpinan. Dengan gamblang Islam menegaskan bahwa anak keturunan, harta kekayaan adalah merupakan nikmat. Sama seperti nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada seorang muslim sebagai ujian. Bila ia tenggelam dalam nikmat itu saja, melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan dan menghindarkan diri dari pengorbanan yang dituntut oleh agamanya, maka harus disadari bahwa nikmat Allah yang diterimanya itu akan berubah menjadi malapetaka. Bahkan nikmat itu baginya justru merupakan musuh yang paling berbahaya. Salah ayat. Duit banyak, hidup ketakutan. Nikmat kan? Terlalu banyak yang dipikirkan.
Di antaranya memikirkan jangan sampai hartanya ini berkurang. Susah juga tidurnya. Orang kalau sudah susah tidur, ibadahnya pun nggak pernah betah lama-lama. Pengennya menyendiri, pengen dia bengong, merenung dan lain sebagainya. Bukan merenung untuk persiapan dia besok kembali kepada Allah, tapi dia merenung bagaimana caranya untuk mengekalkan hartanya. Jangan sampai berkurang, apalagi binasa. Itu satu hukuman Allah di situ. Jadi hukuman Allah, dia disiksa oleh harta, disiksa oleh dunia. Bayang-bayangan hidupnya adalah yang dia tidak inginkan selalu. Di dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taqu wa tasma'u wa tawbiru fa innallaha ghafurur rahim inna ma amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Ini Allah panggil nih orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku sebagai seorang mukmin, ayo kita ada di dalam diri sini. Sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian adalah ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh di mana? Musuh di akhirat. Kadang-kadang orang tua sudah meninggal, anaknya masih hidup. Bila pertama, sang anak tidak ditanamkan didikan agama. Makanya agama ini pondasi. Selalu saya sampaikan pada masyarakat, silakan anak-anak dididik di sekolah umum, ya. Tapi kuatkan dulu pondasinya. Paling tidak yang pertama didik dulu di madrasah. Dia tahu didikan-didikan agama. Dan selesai di madrasah, mau lanjutkan kemana pun silakan. Karena sudah kita mulai tanamkan fondasinya keimanan. Maksudnya dari awal kita didik di pendidikan umum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan masalah didikan agamanya. Atau juga dia mau didik di sekolah umum, silakan, tapi di rumah kita kawal dengan pendidikan-pendidikan agama, dengan mendatangi guru atau kita perintahkan untuk mengaji. Ini kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, istri, anak jadi musuh. Kenapa? Apa yang diperintahkan oleh suami, dia tentang. Anak apa yang diperintahkan oleh ayahnya yang berkaitan dengan agama, nggak diperhatikan, nggak didengar, itu yang katanya jadi musuh. Terlebih-lebih setelah orang tua kembali ke pangkuan Allah, sulit untuk diterima berita-berita enak, berita nyaman, yang ada berita yang menyakitkan, berita yang menyusahkan, laporan demi laporan yang diterima, khususnya setiap hari Senin dan hari Kamis, itu orang kubur diperlihatkan oleh malaikat akan hasil kerja anak keturunannya yang masih hidup. Orang tua dalam bahasa hanya bisa mengusap dada, berbunyi salam. Kenapa terjadi hal yang seperti ini? Introspeksi, terlambat. Ini yang paling ribet dari apa ya, sulit di kehidupan manusia. Maka hendaklah kalian berhati-hati terhadap mereka. Hati-hati terhadap mereka siapa? Anak dan istri. Pengertian hati-hati, orang yang hati-hati terhadap anak dan istrinya, dia didik. Hati-hati istri didik, kasih modal agama, pendidikan yang sebaik-baiknya. Kalau kita sudah usahakan berikan, namun hasilnya beda, itu baru namanya apa? Takdir, qadar dan qadarnya Allah. Bisa terjadi atas siapapun. Bukti Nabi Nuh, seorang Nabi dan Rasul, sudah berusaha semaksimal mungkin, yang akhirnya anaknya jadi pembangkang. Karena yang dibangkangi orang tua pertama, yang kedua orang tua sebagai nabi dan rasul,
maka hukuman Allah diterima dari masih dia hidup sebelum dia mati. Lihat itu kanan, bagaimana hancurnya binasanya dia tenggelam dalam air. Tapi udah kayak begitu orang tua tetap gak tega kan. Ya Rob, pokoknya lu, ya Rob, inna humin ahli. Pokoknya ya lu, anna ulai sabin ahli. Nabi aku ini itu anak saya yang tenggelam. Allah jawab, ya wahai Nuh, itu bukan anakmu lagi. Karena ada beda akidah, beda keimanan, bukan anakmu lagi. Tuh yang durhaka orang tua, masih di dunia, Allah sudah buktikan. Ujian orang yang makin tinggi nilai takwa dan keimanannya, makin berat. Jadi seorang Nabi dan Rasul, tetap gak lepas dari cobaan dan ujian yang terberat itu. Nabi anak dan istri akhir dua-duanya jadi musuh dan bila kalian memaafkan tidak memarahi dan mengampuni mereka maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa memaafkan? Setelah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat atas petunjuk yang orang tuanya terima dari Al-Quran dan Hadis, anaknya ngikutin. Setelah sang anak mengikuti, orang tua maafin, jangan terus dimarahin itu anak. Tahu tuh, dah, ini enggak dari awal dia enggak dengar kata, udah biarin dah, sampai mati gue ngakuin anakku, enggak bisa. Justru mesti bersyukur, alhamdulillah dia berubah. Maafkan, tidak memarahi lagi. Kenapa? Jalannya udah baik. Buat apa dimarahin? Ini anak-anak di rumah nih. Kalau kerjanya baik, ada nggak orang tuanya marah? Enggak kan? Nggak akan diomelin. Bahkan duit mungkin nggak pakai minta. Bapaknya lebih ngerti. Ini anaknya nggak punya duit nih. Jalannya udah miring-miring kacang gitu. Ya, tapi di rumah rajin, sholat rajin, tahu kerjaan. Gak kayak raja di rumah. Sabtu sore jalan miring-miring kajang, bapaknya udah ngerti. Kasihnya udah tekuk-tekuk udah 3 lembar. Gak tahu tuh dolar atau rupiah apa gua alam mau 3 lembar. Nyengir lah tuh. Orang tua. Sebenarnya kalau anak itu mengikuti petunjuk orang tua, petunjuk agama, gak pernah ada rasa sayang orang tua. Walaupun keringat masih basah, peluh masih membasahi tubuh, sang anak membutuhkan materi dari orang tuanya. Gak pernah ada orang tua yang mau menahannya karena sudah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab dikasih. Ayo pakai ngitung-ngitung, gak ada orang tua yang ngitung-ngitung. Kalau main hitung-hitungan ya binasa anaknya semua. Mau bayar dari mana? Ini yang perlu kita sebagai anak kita pikirkan tentang jasa-jasa orang tua kita. Dan ampuni mereka kata Allah, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dikuatkan lagi di akhir ayat, di akhir ayat. Harta dan anak-anak kalian hanyalah ujian bagi kalian. Kenapa? Anak pandai, anak tampan, anak cantik, ujian bagi bapak dan ibunya. Kenapa? Ujian dalam mendidik, memberikan satu pelajaran untuk berperilaku yang baik walaupun dia tampan, berperilaku yang baik walaupun dia cantik, berperilaku yang baik dia sebagai seorang mukmin atau mukminah. Itu yang dikatakan ujian. Kalau nggak tahan uji, tiba-tiba gak tahan ujian. Kenapa ya abis gue udah gak ngapa-ngapain, kata bapaknya, gue gak kerja apa-apa. Sebenarnya gue ngarepin dari anak. Bapak dari anak gue, ada 4 orang kerja, gajinya lumayan. Habis bulan masing-masing ngekumpulin, dan 2 juta, 1 juta setengah. Orang tua juga senang udah. Tapi dengan kesenangan
kehilangan tadi, orang tua akhirnya nggak berani marahin anaknya kalau nggak sholat. Karena anak kita belum berjasa. Nggak ada jasa. Anak terhadap orang tua itu kewajiban. Jadi orang tua walaupun seperti itu tetap harus tegas. Sudah sholat? Belum sholat? Tegas. Enggak enak. Nah, anak kalau ngasih dia duit, anak baru berapa tahun, berapa bulan ngasih duit, udah goyah orang tua. Apalagi dia ngasih duit dengan bekerja pakaiannya yang tidak menggambarkan sebagai seorang muslimah. Berat besok, itu ujian berat buat orang tua. Pakaian serba ngablak udah. Mau jalan, cium tangan orang tuanya. Orang tuanya pegang tasbih. Jalan udah, kenapa? Habis bulan dapat 2 juta dia. Cium aja. Anaknya pakai pakaiannya, Masya Allah, tidak menggambarkan seorang mukminah. Aku jawab berat orang tadi besok. Masih orang tua ngomong tuh. Mau kemana? Mau kerja ya? Pakaian gini? Iya, yang harus begini memang di kantor. Berhenti. Ayah masih mampu insya Allah cari nafkah buat makan. Tegas. Dengan ketegasan orang tua tadi, akhirnya sang anak Allah tunjukkan jodoh kepada orang laki yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing dia, membina dia. Jangan takut ombak. Takut ombak, takut berhenti, gak kerja lah. Agar aku berbelah apa. Ya Allah, berarti bukan Allah yang kasih rezeki, perusahaan. Iya. Kapan lagi kalau gak dari sekarang kita harus tegas. Dalam urusan agama. Yang akhirnya nanti dia akan teringat pesan orang tuanya. Setelah dia punya anak, anaknya begitu, akan estafet juga begitu. Enggak bisa. Terus diikuti jejak orang tuanya. Kenapa? Bimbingan dari Allah, karena bimbingan tadi adalah positif. Jadi memang benarlah. Orang yang duduk berpangku tangan tidak mau berjuang karena ingin terus bersanding dengan istrinya. Atau orang yang tidak mau berinfak agar dapat menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya untuk diwariskan pada anak keturunannya. Ia adalah orang yang durhaka, yang mengingkari kewajiban bersyukur atas nikmat karunia yang dilimpahkan Allah kepadanya. Dengan sikap yang seperti itu, ia sebenarnya berbuat sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Khawla bin Hakim meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. Innakum latubakhirun watujadibun watujahirun wa innakum amin rayhan Allah ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumah sambil menggendong salah seorang cucu lelakinya. Saat itu beliau berucap, kalianlah anak-anak yang menyebabkan para orang tua menjadi kikir. Kenapa? Karena ada anak, banyak pertimbangan buat anak sekolah, anak ini. Akhirnya orang tua jadi kikir, nggak mau sedekah. Pikirin anak. Waktu jam minum, pengecut. Penakut, batu jahilun jadi bodoh. Sesungguhnya kalian adalah rahmat karunia Allah sebagai ujian. Kewajiban anak ya kewajiban anak. Kewajiban untuk kita berdermah, kewajiban untuk menginfakkan di jalan Allah, bukan itu kewajiban. Jadi jangan kita fokuskan seluruhnya untuk kesenangan anak, kebahagiaan anak.
tanpa kita menikmatkan hasil-hasil para korok masakin dalam kegiatan termasuk rumah peribadatan. Baik, sampai situ dulu. Nanti lanjutannya innakum latu bakhirun disitu Allah wa'ala. Ada pengumuman kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma turna Muhammad nabiyyin hakkul mursalin ila habal malaikati mukarrabin. Allahumma ya yasir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kul asir bijahil basirin nadir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimu biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-subhu bada min tal'atihi.